Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada sahibul ma'had, Bapak Kiai Dodo, serta segenap keluarganya dan juga segenap santri dan santriwatinya. Kita doakan mudah-mudahan beliau sekeluarga diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau semuanya kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam membimbing kita semuanya untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terkhusus kepada santri dan santriwati yang mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam belajar, sehingga Allah pilih antum semuanya menjadi penerus daripada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa faktor kenapa orang berbuat dosa. Dosa itu sesuatu yang dilarang dalam agama, dan meremehkan dosa itu pun dilarang, walaupun itu dosa-dosa kecil. Oleh karenanya, kenapa Nabi kita Muhammad SAW mensabdakan dalam hadisnya, la shaghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus kecuali akan menjadi dosa yang besar. Bahkan sebagian para ulama mengatakan termasuk tanda-tanda orang akan meninggal su'ul khotimah di akhir hidupnya adalah orang yang selalu meremehkan dosa. Jadi karena dia rasa ini dosa kecil, akhirnya suka diremehkan. Apalagi pada santri dan santriwati. Nah, ini betul-betul harus dijaga. Jangan karena kita tahu ilmu, tahu hukum, kemudian apalagi sudah mulai paham tentang perbedaan pendapat di antara madzhabul arba, kemudian kita meremehkan masalah hukum. Ini betul-betul harus dijaga. Karena kalian ini adalah orang-orang yang paling ditakuti oleh syaitan. Syaitan itu paling takut kepada kalian semuanya. Sampai dikatakan oleh para ulama bahwasanya alimun wahidin mutawarri'a asyaddu 'ala syaitan min alfi abidi. Satu orang alim yang dia itu memiliki sifat warok. Warok itu enggak suka dengan perkara-perkara yang syubhat, yang masih enggak jelas. Ini belum jelas halalnya, belum jelas haramnya.
Kata Nabi, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang biasa ngentengin dengan suatu yang syubhat, kata Nabi, suatu saat dia akan mengentengkan yang haram. Nah, sehingga para santri dan santriwati entar setelah belajar mungkin 3 tahun, 5 tahun sudah mulai memahami tentang ikhtilaf a'immah madzhabul arba. Ini maqalahnya Imam Syafi'i dalam masalah ini seperti ini. Ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal seperti ini. Ini Imam Abu Hanifah seperti ini. Ini Imam Malik seperti ini. Sehingga jangan meremehkan. Karena khuruj minal khilaf itu lebih baik, keluar daripada khilafnya para ulama itu lebih baik. Sehingga para santri dan santriwati mulai sekarang jangan meremehkan tentang masalah hukum, apalagi yang sudah mulai tahu hukum. Karena penyakit santri dan santriwati ini kalau sudah tahu ilmu itu biasanya ngambil yang paling enteng biasanya. Makanya yang waro ini yang paling ditakuti oleh syaitan, yang tidak kenal yang namanya kompromi sama hukum. Kalau sudah haram, haram. Kalau sudah wajib, wajib. Tidak ada pakai yang lainnya. Dan antum ini yang bakal menasehati orang-orang yang ada di luar sana. Dan Allah sudah pilih antum berada di pondok pesantren ini, berarti Allah sudah mempersiapkan antum akan menjadi ulama yang Nabi sabdakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dan seseorang tidak akan menjadi seorang ulama kecuali menjadi santri dan santriwati dulu. Bahkan orang-orang seperti kalian ini yang akan dihadirkan oleh Allah yang hidup di akhir zaman untuk mulai membersihkan. Karena kadang naudzubillah min dzalik, ada orang enggak pernah mondok cuma karena dia mulai terkenal, akhirnya dia mulai berbicara depan televisi, mulai bicara depan media sosial, dipanggil ustaz, kadang-kadang waktu ditanya memberikan jawaban yang ngawur. Sehingga kalau bukan antum semuanya akan dihadirkan oleh Allah di akhir-akhir zaman ini, mau nunggu siapa lagi? Sehingga jangan pernah bermalas-malasan hidup di pesantren. Jadilah orang yang paling pelit berbagi waktu dengan teman di pesantren. Biar teman mengatakan kita orang yang kuper, yang gak mau gaul, gak apa-apa. Karena saya mau menyiapkan diri saya ini secepat-cepatnya, karena banyak di luar sana orang yang butuh dengan saya, dengan ilmu saya. Kalau mondok itu harus menyiapkan diri. Saya mondok paling lama 5 tahun. Saya mondok paling lama 7 tahun. Itu harus punya kiat-kiat seperti itu. Kenapa? Karena orang di luar itu menunggu kita. Makanya Imam Anas bin Malik, khadimnya Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang mencari ilmu untuk dirinya sendiri, maka sedikit ilmu yang dia dapat. Tapi barang siapa yang mencari ilmu agama untuk keperluan umat, keperluan orang banyak, maka banyak yang mereka dapat. Persiapannya besar. Sehingga jangan sampai kita ini belajar ilmu agama itu hanya merasa untuk diri saya sendiri. Makanya kadang ada santri-santriwati belajarnya malas di pesantren. Kenapa? Karena dia belajar ilmu agama hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan bagaimana orang di luar, bukan cuma orang tua sama keluarganya, orangnya dari kampungnya tuh nunggu dia. Al-Faqir pernah menceritakan kalau tidak salah, ada seorang kiai. Kiai ini dia punya pesantren, anaknya dipesantrenkan. Karena dia belajar hanya untuk dirinya sendiri, tidak memikirkan daripada orang yang di kampungnya menunggunya, belajarnya malas-malasan. Sampai 7 tahun apa 10 tahun pulang ke rumah enggak bisa apa-apa. Cuma waktu mau pulang ke rumah dia disambut ternyata oleh ayahnya. Santrinya suruh berdiri diarak. Tolak al-badru alaina. Kemudian sampai akhirnya di pesantren diminta memberikan kalimat-kalimatin, beberapa kalimat. Setelah memberikan tausiah bingung. Akhirnya dia sampaikan ala kadarnya. Kemudian ditanya pertanyaan yang remeh oleh jamaahnya enggak bisa menjawab. Akhirnya ayahnya kaget luar biasa. Berarti anaknya waktu di pesantren tidak pernah belajar, ayahnya akhirnya kena serangan jantung sampai meninggal. Dan ini katanya cerita nyata. Nah, sehingga jangan sampai kita ini yang mondok ini belajarnya malas-malesan. Karena orang yang di luar sana sedang menanti kalian semua, bukan diri kalian, tapi ilmu yang kalian pelajari di tempat ini, itu yang mereka nanti di rumah sana. Dan kita enggak tahu, ternyata orang tua kita diam-diam sudah menyiapkan tanah. Yang tanah tersebut sudah dicicil dari antum semuanya mondok untuk persiapan antum pulang ke rumah untuk bangun pesantren di sana, madrasah di sana. Makanya mulai saat ini jangan pernah bermalas-malasan belajar. Ingat, orang tua yang ada di rumah kita, keluarga kita, khususnya orang yang di kampung kita itu menanti ilmu yang kita pelajari pada saat ini. Mudah-mudahan antum semuanya selalu diberikan semangat belajar ilmu agama, rasa betah,
dan bisa mengamalkan ilmu yang kalian dapatkan semuanya di tempat ini insyaallah. Sedikit Al-Faqir ingin membahas tentang kenapa kok orang di luar banyak yang bermaksiat. Umumnya kita juga. Apa faktor dasar utama orang bermaksiat? Ada dua faktor. Yang pertama, karena mereka tidak belajar ilmu agama. Makanya di awal Al-Faqir sampaikan, kalian belajar yang semangat. Di luar sana itu banyak orang bermaksiat bukan karena nantang Allah, bukan. Bukan karena mereka itu ingin bermaksiat atau meninggalkan kewajiban, tapi karena mereka itu tidak belajar ilmu agama. Sehingga perkara-perkara yang dilarang dalam agama mereka lakukan. Perkara-perkara yang diwajibkan dalam agama mereka tinggalkan. Bukan karena nantang Allah, karena enggak ada yang membimbing mereka. Tidak ada yang mengajari mereka. Tidak ada yang memberikan ilmu agama pemahaman kepada mereka. Sehingga tugas antum ini yang hidup di akhir zaman ini, yang sebagai santri-santriwati ini tugasnya berat sekali. Makanya jangan malas-malasan belajar di pesantren. Oleh karenanya banyak orang bermaksiat itu karena tidak paham masalah ilmu agama. Ini tugas antum semuanya yang saat ini di pondok pesantren untuk memberikan petunjuk kepada mereka sehingga setan paling takut sama kalian. Makanya kalian di pondok dibuat bagaimana enggak betah. Dari peraturannya, dari lingkungannya, dari temannya, dari makannya, dari mungkin ada takzirnya. Macam-macam dibuat bagaimana enggak betah. Sehingga beberapa waktu yang lalu Al-Faqir sudah pernah menegaskan kalau kalian tidak melanggar peraturan pondok pesantren, insya Allah kalian semua bakal menjadi ulamanya Nabi Muhammad SAW. Cerdas, pintar itu nomor 95. Yang paling penting orang mondok itu jangan melanggar peraturan pondok pesantren. Kalau melanggar ngaku, enggak usah pakai banyak alasan. Kayak tadi yang biasa ngantuk kan biasanya berdiri ya kan. Biasanya itu ada murokib atau ada petugasnya. Itu biasanya nyuruh bangunkan. Cuma kalau memang santri yang agak-agak, santriwati yang agak-agak ngantuk dibangunkan suruh berdiri bilangnya enggak ngantuk. Hati-hati itu melanggar aturan. Kalau kita ngantuk berdiri saja. Kalau sudah hilang ngantuknya duduk sendiri. Saya juga dulu pernah jadi bagian ketertiban. Saya 2 tahun megang ketertiban di Pondok Dalwa. Saya ngurus 1.200 orang. Saya jam 3 kurang itu harus sudah bangun. Membangunkan 40 kamar. Yang satu rayon itu jumlahnya 8, kemudian itu berpencar-pencar rayonnya. Jam 4 kurang 15 semuanya harus sudah ada di masjid, bukan keluar kamar. Semuanya sudah ada di masjid. Saya keluarkan dari kamar, masuk ke kamar mandi, saya giring lagi ke masjid. Itu dikasih waktu 45 menit giring 1.200 orang, kadang Al-Faqir sendiri. Berat, capek. Makanya hargai para pengurus. Kenapa? Karena mereka pun kalau disuruh mereka enggak mau. Karena ini perintah daripada gurunya, mereka lakukan. Pandang para pengurus itu bukan diri mereka, tapi mereka adalah tangan daripada kiai kita. Sehingga yang meremehkan mereka, meremehkan kiai. Yang meremehkan kiai, meremehkan pesantren aturannya. Sehingga gak bakal sukses orang tersebut. Kalau melanggar, ngaku. Itu yang menjadikan keberkahan kita mondok. Mungkin di sini ada yang juara setiap tahunnya, tapi keluar gak bisa apa-apa. Tapi ada orang gak pernah juara, tapi dia taat dengan peraturan pondok pesantren. Keluar menjadi ulama yang luar biasa. Dan sudah banyak ceritanya seperti itu. Nah, sehingga faktor pertama, tidak belajar ilmu agama. Ini tugas antum semuanya. Yang kedua, faktor orang itu bermaksiat melakukan dosa karena apa? Tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Tahu ilmunya, tahu hukumnya, tapi tetap saja dilakukan. Tahu sholat ini wajib, tetap ditinggalkan. Tahu riba urusan dengan rentenir sama Bang Emo itu tidak boleh, tapi tetap saja dilakukan. Kenapa? Rasa takut kepada Allah yang sedikit. Sehingga rasa takut ini harus kita hadirkan. Para ulama mengatakan menghadirkan rasa takut kepada Allah dengan 3 cara. Yang pertama, hadirkan di dalam diri kita Allah melihat dan menyaksikan kita sehingga enggak bakal kita berani maksiat. Yang kedua, hadirkan kematian yang selalu mengintai kita, yang selalu melihat kita, tidak pernah kematian itu datang dengan pemberitahuan. Yang ketiga, ingat setiap ucapan perbuatan kita ada tanggung jawabnya di hari kiamat. Dengan 3 itu kita hadirkan dalam hidup kita, insya Allah kita tidak akan berani bermaksiat, meninggalkan kewajiban, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Sekali lagi, mulai saat ini yang semangat belajarnya karena kalian dinanti paling tidak oleh keluarga, oleh orang tua kalian, khususnya kepada orang-orang yang ada di kampung antum semuanya. Yang di luar sana menunggu ilmu kalian. Sehingga kalau kalian di sini belajarnya tidak semangat, bagaimana entar perasaan mereka setelah melihat antum pulang tidak memberikan manfaat. Maka belajarlah ilmu agama
karena kebutuhan manusia banyak kepada kalian. Itu saja yang bisa Al-Baghir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Baghir minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.